Yo yo yo, what's up guys, sehat sejahtera dan jangan lupa bahagia dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Agus Lele di Road to Bali Ghost Hiker. Di episode kali ini kita akan jejak berpetualang ke Thruston Pond National Wildlife Refuge di Charlestown, Rhode Island. Tempat ini adalah surganya bagi para pecinta burung. Di sini kita bisa melihat berbagai macam jenis burung. Dari bulan Maret hingga Oktober, tempat ini akan selalu dipenuhi oleh para pecinta burung. Jarak hiking kita hari ini sekitar 4 km dan waktu yang diperlukan sekitar 1 jam untuk menelusuri jarak hiking itu. Oke guys, seperti apa jejaknya? Kita langsung saja telusuri. Tetap bersama Agus Lele di Road to Bali Ghost Hiking. Sekarang kita akan ke Osprey Point Trail. Seperti apa jejaknya? Kita langsung saja telusuri. Cuaca pagi ini sekitar 5 derajat Celsius. Langit sedikit berawan. Matahari sedikit malu-malu menampakkan dirinya. Hari yang sangat bagus untuk bersahabat dengan alam dan menghirup udara segar. Tempat ini adalah salah satu dari 5 cagar budaya alam yang dilindungi oleh pemerintah Rhode Island. Oke guys, sekarang kita akan ke Atom Point Trail. Seperti apa jejaknya, kita langsung saja. Thank you.
Oke guys, sekarang kita akan ke Farmville Loop Trail. Seperti apa jejaknya, kita langsung saja. Hiking kita pagi ini rupanya sampai di sini. Semoga kalian menikmati jejak petualangan hari ini dan sampai jumpa di jejak berikutnya. Wup wup. Oke guys, thank you so much. Matur suwun sumber. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan nantikan di episode berikutnya bersama Agus Lele di Road to Bali Ghost Blogging. Woohoo!